nggak sempat bulan madu, gimana kalau nonton film aja? Ya ada film apa sih yang menarik untuk ditonton? Film apa? Yes, ada film Teman Tapi Menikah, masih ada di bioskop, jangan lupa nonton. Terus sekarang udah berapa penontonnya semuanya? Infonya sih udah sampai jutaan. Udah sampai jutaan. Terus teman-teman kalian banyak yang nonton juga? Banyak banget alhamdulillah, karena emang filmnya ringan banget sih dan bisa ditonton mau cewek mau cowok, karena emang sebenarnya nggak secinta-cintaan itu. Ada yang bilang gini, kok gue nggak ada sih di film ini, ada ya? Ada. Terus aku mau tanya lagi, jadi akhirnya pemeran di film itu pacaran nggak sih sebenarnya? Yang mana sih? Yang meranin kalian berdua di film itu, Adipati doang kenapa nih sampai film itu jadian beneran nggak sih? Dido aja yang jawab ya. Kan ada orangnya. Kalian pacaran enggak sih sebenarnya? Pacaran enggak sih sebenarnya? Kita tunggu aja kelanjutan ceritanya ya. Tepuk tangan dulu, terima kasih buat teman-teman. Miss Baby, selamat sekali lagi. Terima kasih Dodo, terima kasih Vanessa, terima kasih Ayu, terima kasih Dito, terima kasih buat Anda. Jangan lupa nonton ya, Teman Tapi Menikah masih ada di bioskop. Dan kita ketemu lagi sini sampai Jumat di acara Ruby. No Secret.